Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, kembali lagi di Tip Channel. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat kuis di Kahoot ya kawan-kawan. Oke lanjut saja, kita buka di menu browser masing-masing. Selanjutnya kita ketik di menu pencaharian Kahoot. Lanjut yang ini kawan-kawan, kita klik. Oke, selanjutnya kita cari kahoot.com kawan-kawan, Kahoot Learning Games. Kita klik ini. Oke, setelah tampil, lanjut kita klik Get Start Today. Oke, setelah masuk, kita klik personal, kita pilih ya kawan-kawan, personal. Selanjutnya ini banyak pilihan kawan-kawan. Akan saya akan pilih ini your student. Untuk saat ini pilihan hari lahir kawan-kawan bisa dipilih asal maupun sesuai juga bisa, ataupun asal terserah dari sahabat-sahabat YouTube kalian semua. Lanjut saja, kita klik continue. Selanjutnya kita beri create nama username ya di Kahoot kawan-kawan, bebas apapun. Coba kita tes approve ya, kita klik continue, apakah bisa? Ternyata tidak bisa kawan-kawan. Kita coba lagi firstian, klik continue, ternyata pun ada. Lanjut saya akan pilih firstian 166 kawan-kawan. Lanjut kita klik continue. Oke, lanjut kita masuk di suruh pilih email masing-masing ya kawan. Saya akan pilih ini untuk emailnya. Lanjut kita jangan cek di sini nih, kita kosongkan saja. Lanjut kita klik continue. Karena untuk kalau seandainya kita cek di juga tuh kotaknya akan banyak spam di email kita tentang Kahoot ya kan kawan, dari Kahoot. Oke, setelah masuk di platformnya kita pilih cari yang continue for free. Ini kan kawan, kita klik saja di menu basic ya, continue for free. Oke kawan kawan, oke kita tunggu selanjutnya. Selanjutnya klik create kawan-kawan untuk pembuatan, klik Kahoot yang ini, klik saja. Oke, lanjut kita tambahkan gambar sebagai contohnya kawan-kawan ya. Saya akan memberi soal atau quiz sebagai contoh saja. Saya akan pilih gambar terlebih dahulu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, saya akan memilih gambar yang ini ya. Oke, selanjutnya kita beri pertanyaan pada kuis ini. Saya akan beri contoh, Messi merupakan pemain sepak bola dari negara. Lanjut kita isi penuh jawaban atau pilihannya. Brazil. Jawaban kedua kita ketik saja Spanyol. Untuk jawaban ketiga kita jawab Argentina. Yang jawaban keempat kita ketik Chili. Oke kawan-kawan, selanjutnya kita klik ini ya kawan-kawan, pilihan yang jawaban yang benar yang kita klik. Oke,
lanjut kita pilih menu kuisnya nih kawan-kawan. Dan sini ada yang berbayar. Nah, ini yang bintang-bintang ini kawan-kawan berbayar ya. Hanya ada dua pilihan, kuis dan hanya ada tim. Limit kita batasi 10 detik kawan-kawan. Dan ini answer option kita pilih single select. Oke. Selanjutnya untuk menambahkan question kita klik, dan ini ada pilihan true or false. Kita klik saja ini ya kawan-kawan. Ini banyak gambar nih, nggak ada yang berbayar ya kawan-kawan ya. Ini pilihan hanya untuk pilihan yang berbayar atau berlangganan di Kahoot kawan-kawan. Tidak ada yang gratis ini tampak. Oke, lanjut saja kita beri pertanyaan. Di pertanyaan nomor 2 ini kawan-kawan. Oke, kita beri pertanyaan sebagai contoh. Kolombia merupakan negara yang berada di benua Eropa, dan kita lanjut klik jawaban yang benar ya. Ya tentunya salah ya, seharusnya kan Kolombia itu di negara Amerika. Kita beri limit 10 second. Kita lanjut tambahkan pertanyaan add question. Kita pilih jenis quiznya yang ini ya, pilihan ganda kawan-kawan. Lanjut kita beri pertanyaan di nomor, di quiz nomor 3 ini, ibu kota. Sebagai contoh saja kawan-kawan, ibu kota negara Thailand adalah, lanjut jawaban pertama kita beri isi Manila. Pertanyaan jawaban nomor 2 kita jawab Bangkok. Jawaban nomor 3 kita beri isi ini maaf kawan, sambil berpikir nih. Jawab 5 ya. Yang jawaban nomor 4 kita isi saja kawan-kawan. Sebagai contoh Praha. Oke, kita beri jawaban yang benar yaitu Bangkok. Dan ini pilihan gambar, ini gambar-gambar yang berbayar semua kawan-kawan, gak ada yang gratis tampaknya ini. Berikutnya juga sama, nggak ada yang gratis. Lanjut saja kita beri time limit 10 second. Oke. Lanjut klik temps sebagai pilihan background ya. Banyak pilihan nih kawan-kawan. Salah satunya saya akan memilih ini kawan-kawan, tampilan themes atau background di menu quiz Kahoot. Ini tampilan seperti ini kawan-kawan untuk background. Kita lanjut saja tambahkan pertanyaan. Kali ini saya akan memilih jawaban or false. Oke, kita beri pertanyaan di jawab di soal nomor 4 ini. Sebagai contoh saya akan memberi pertanyaan kawan-kawan, Cristiano Ronaldo merupakan
pemain sepak bola negara Portugal. Beri jawaban Jacques Tindro ya, karena itu jawaban yang benar adalah di Portugal. Kita beri time limitnya 10 second dan kita lanjut pertanyaan di nomor 5. Kita beri contoh banyak tampilan untuk GIF, tinggal sobat-sobat pilih saja sesuai dengan kebutuhan atau keinginan untuk pembuatan kuis di Kahoot kawan-kawan. Oke, kita beri pertanyaan di nomor 5. Lambang negara Indonesia adalah, jawaban pertama garuda dan jawaban kedua harimau putih dan jawaban nomor 3 orang bondol. Saya beri jawaban nomor 4 badak bertula satu kawan-kawan. Kita beri checklist yang benar ya Garuda. Kita beri time limit 10 second. Oke, kita review, kita coba kita preview kawan-kawan. Inilah tampilannya, ada waktunya kawan-kawan, dan jawaban yang benar adalah Argen. Ini sebagai contoh previewnya kawan-kawan. Oke, kalau dinyatakan sudah oke kawan-kawan, bisa langsung kita klik save untuk menyimpan pembuatan kuis. Kita beri title atau judul pada kuis ini kawan-kawan, sepak bola dan negara. Oke, lanjut kita klik continue. Deskripsi bebas kita kosongkan atau tidak. Oke, sudah tersave dan inilah soal yang kita buat kawan-kawan. Lanjut kita klik saja. Oke, lanjut kita klik start. Oke, sedang loading. Lanjut kita klik saja tampilannya di menu platform Kahoot. Klik put it. Lanjut kita klik start ya, di classic mode atau mode klasik. Oke, setelah klik kita tunggu loading game pinnya. Nanti ada terdapat pin langsung. Nah ini terambil game pinnya, tinggal oke ini linknya kawan-kawan. Lanjut, soalnya nunggu player ya, tambahkan kita klik start atau tambahkan tab juga bisa kawan-kawan. Soalnya nunggu player ya. Aduh dong. Gini aja ya. Bentar. Gak usah biarin. Gini aja ya. Bentar. Oke, kita masuk ke tab baru, kita klik Kahoot. Kita masukkan game pinnya kawan-kawan.
780 59 50. Masukkan gen-gennya, kita buka di tab yang tadi ya, 78 05 950. Oke, selanjutnya kita klik enter. Kita beri nama pendek kawan-kawan. Contoh, cak, klik. Oke, good. Setelah tampil, name screen. Lanjut kita ke tab sebelahnya. Lanjut kita klik start, kawan-kawan. Dan inilah tampilan dari quiz tersebut yang sudah kita buat. Oke, inilah tampilan kawan-kawan. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.